Hai, annyeonghaseyo, konbanwa, selamat malam. Bobo lu. Ande. No. Shiro. Kok tidak ingin tidur? Belum cerita. Boleh? Siapa boleh? Ara. Showroom pasti karena aku. Tahu kamu breaking down. Suara lagunya mirip Haechan. Okay. Emang ada suara Haechan. Okay, kecil. Okay. Sorry, I'm not holding back. Why? I should breaking down. Coba jadi penyiar radio lo. Oke, selamat malam. Apa kabar nih yang di rumah sekarang? Apa kabar sih semuanya? Kok belum pada tidur sih kali ini? Kalian kok belum pada tidur sih? Parah nih katanya tadi boleh. Boleh apa? Oke, kita seakan-akan kita lagi dalam perjalanan ya. Kita lagi perjalanan mengudara masuk ke dalam mimpi. Hihi. Gak kelihatan mukanya. Ya emang gak on cam. Kalau tiba-tiba muncul muka aku lebih serem. Ya enggak? Share playlist dong. Aku playlistnya nyolong dari orang guys. Lagi ngapain sih? Kamu lagi ngapain? Say hi to Ayas. Hi Ayas. Besok gak ada kegiatan. Ih kepo. Gak mau ngasih tau. Iki boya. Wah, Kak Ewich. Thank you. Kak Birartik juga thank you. Lu nanti mau ikut tur kota mana? Kota mana ya? Kamu maunya aku di kota mana? Aku pengennya di mana ya? Di mana aja ya?
Malam dulu, malam, malam. Bandung, Jember. Jember. Bandung, Malang. Bandung, Bandung. Kalau sapa aku dong, hai, kapan dinas? Kalau komen aku nggak dibaca, maaf ya. Oke, aku baca nih. Udah dibaca nih. KUMB waro dong. Nanti cuci piring. Mau cuci piring. Ya udah sekarang cuci piring. Gih, bantuin mama di rumah. Ini deh, aku lagi suka gini. Akhirnya gak ketinggalan showroom. Wow, amazing. Kalau mukanya mana? Muka aku tetap di muka aku. Muka aku ada di sini. Muka aku mana? Cover iseng lagi di story dong. Ini ya. Lagu K-pop favorite. Aku suka yang lagu slow-slow gitu sih. Semangatin dong, besok ujian. Ujian apa? Mana ujian? Ada badaknya. Oh iya ya, hujan ya. Oh iya ya. Oh iya bener. Ah, bahkan aku lupa kalau udah menjelang UAS guys. Lupa saya. Get well soon, Pudu. Dolphin. Mana Nono? Enggak dong. Kalau pintar matematika enggak? Tebak. Ayo. Aku pintar enggak? Tanya deh sama yang lain. Aku pintar enggak, guys? Aku pintar matematika enggak? Biar kalian tahu lagunya ini deh. Habis ini ya. Malam dulu. Malam. Malam, malam, malam. Ini kenapa sih muka kalau lu gak ada di HP aku? Emang gak ada muka aku. Atau minum penerfi rasa.
SO7 hoodies. Kau ucapin aku malam biar tidur pulas. Gak mau, biar gak tidur pulas. Biarin. Lakukan. Oh, Solo on Seven. Sebisaku. Mbak penyiar, salam buat mamaku di rumah. Hai, buat mamanya Kak Jen. Ada salam nih dari anaknya. Katanya gak mau pulang. Maunya nonton showroom terus. Gak mau pulang anaknya. Iya, jadi ini namanya showroom radio. Kalau showroom ada muka, namanya Sa. Ya kan? Emang nge-lag? Okay. Tadi nge-lag. Panggil aku Leana. Hai Leana. Kau liatin muka dong. Pengen banget. Nanti padahal minggu ini kita ketemu tahu di teater. Panggil aku Eca. Eca apa Aca? Iya nih, kemarin ada yang nonton offline. Seru banget gak sih nonton offline? Sekarang udah banyak loh penontonnya. Udah ada berapa ya? 90? Ada gak 90? Sedih banget gak sih lagunya? Oh 100. Kemarin 90 lah. Aku baru cabut gigi. Wah, sakit gak sih? Gigi dicabut paksa. Pasti sakit. Sakit mana semua beban hidup. Asik.
Ini terlalu melo ya guys, saya gak kuat nih, bisa, aduh, bisa tidur saya. Oh iya ya. Yang terjadi ini ku hanya kemahasiahanmu. Apa ya? Kita lagu apa ya? Ini aja deh. Ini udah. Lagu Indonesia yang lulu banget. Ini sih, bentar ya. Yang aku banget ini. Pikirlah dulu kawan sebelum bibir berucap, kenapa kamu jejak jemarimu berpencar kawan, jangan kau salah berbijak bila kata yang bijak. Kenapa sih lagu ini? Kau sadar hati yang terluka, kami mampu bermata bila pilih kata. Iya guys, kalian bikin challenge-nya di TikTok, seru tahu. Iya kan? Emang sebagus itu kan? Hati-hati di jalan. Aku juga pertama kali aku dengarnya hati di jalan. Bener banget, orang tuh sekarang banyak yang ngomong tapi kayak nggak mikir gitu loh. Padahal kan kita kayak harus menjaga perasaan sesama manusia nggak sih? Ya at least kayak kalau apa ya, setidaknya nggak ngerugiin orang lain gitu. Dan at least nggak menggiring asumsi orang-orang. Asal ceplos, bener banget. Aku tahu sih semua manusia itu punya hak buat berbicara atau kayak berpendapat gitu. Tapi kan dalam dunia sosial media maupun kehidupan asli juga kayak semua udah ada peraturannya gitu.
benar. Mereka gak punya hak buat nyakitin hati kita semua. Semua orang gak punya hak buat disakitin. Bener gak? Bener banget. Aku pengen jadi member JKT, tapi aku insecure. Jangan insecure, beb. Jadi diri sendiri aja. Kayak, ya keluar aja apa yang ada dalam diri. Karena kayak, bagus gak bagus, dalam penglihatan orang yang emang beneran suka sama kita, atau yang emang beneran kayak wah gitu sama kita, ya pasti bakal terlihat bagus aja selama kita percaya diri. Benar. Golden ways. Enggak dong. Enggak. Jangan ngadi-ngadi nih. Ini gue lagi mode serius nih. Apa ya? Benar, semua orang punya keistimewaan masing-masing. Jadi gak perlu takut terlihat jelek, atau kalau misalnya pun ada yang kayak, setiap manusia pasti ada sih kayak yang ada yang gak suka, ada yang enggak, sebagai as an idol ataupun sebagai manusia biasa. Ya idol juga manusia biasa gitu kan. Kayak pasti ada aja gak sih kayak di sekolah gitu kayak gak suka sama kita, atau kayak di luar sana tiba-tiba gak suka. Kan biasa aja ada orang kayak, misalnya kita jalan di mall, terus tiba-tiba ada orang yang ngeliatin kita dari atas sampai bawah tuh kayak ngeliat gak suka. Padahal it's the first time to meet gitu kayak. Syarat jadi member JKT, cewek ya kak, cewek. Iya Leana, iya. Habis tadi komennya pada pengen jadi member JKT, kan kamu cowok. Ya bener nih emang. Ceritain suka sama Shenle. Kenapa ya? Kalian ini gak sih kayak apa sih kayak menganut gitu, apa ya, kayak fans like an idolnya gitu, kayak jadi kayak aku tuh suka sama idol tuh yang kayak kelihatannya tuh kayak mirip gitu loh sama aku, misalnya kayak suka berisik atau kayak suka teriak-teriak atau emang hiperaktif atau yang terus kayak suka ngomong atau suka jailin orang, suka nyanyi. Aku tuh tipe yang kayak gitu.
Yeah, relatable. Anda dan saya kebalikan sih, karena ada positive vibes. Thank you. Aku mirip V, betul sih, idola lain V. Enggak sih, enggak harus sih. Tapi kayak apa ya? Kayak mirip, kalau mirip tuh kayak melihat diri kita sendiri di layar gitu enggak sih? Atau cerminan kita sendiri gitu enggak sih? Iya enggak sih? Enggak ya? Aku tipe yang gak enakan. Kalau kamu orang yang gak enakan terus, gak ada habisnya. Tapi bukan berarti nyalahin idolnya ya guys. Toko harus cewek ya, masa cowok jadi member JKT? Siapa tahu? Kan gak ada yang tahu. Who knows? Who knows? Aku introvertnya keterlaluan, Kak. Banyak kok idol yang introvert. Karena intinya berbaur aja sih. Maksudnya berbaur dalam artian kamu pendiam tapi kamu gak nutup diri. Itu sih. Karena kalau kamu introvert dan kamu menutup diri, susah sih. Karena aku, maksudnya kayak aku, kalau aku kan, aku termasuknya introvert ya. Iya. Aku ekstrovert kan. Tapi kalau selagi aku masih bisa, kayak aku masih, misal aku ngedeketin, ngajak ngobrol introvert gitu ya, orang yang introvert itu kayak pertama mungkin kayak, oh aku tahu dia introvert, tapi ya aku bakal coba ajak ngomong. Kalau emang ternyata masuk dan dia emang gak nutup diri banget, ya aku bakal, ih apa sih, ya aku bakal ini apa namanya, ya bakal terus ajak ngobrol. Kalau emang dari awal udah nutup diri dan kayak, aduh, nggak pengen, aku nggak mau diajak ngobrol sama semua orang, kita juga susah dong, ya nggak sih? Jangan insecure, bukan jangan sih, karena setiap orang punya insecure-nya masing-masing sih sebenarnya, ya nggak sih? Kalian juga pasti kan punya kan? Pastilah, pasti banget. Setiap manusia itu pasti tidak ada yang tidak pernah insecure. Tidak ada yang pernah merasa sebagai manusia tidak pernah merasa cukup. Tapi apa namanya? Kayak jangan terlalu berlebihan aja sih.
sampai yang misalnya kayak aduh aku gak mau ngeliatin, misalnya insecure sama muka gitu, sampai aduh aku gak mau ngeliatin muka aku sama siapapun, blablabla. Jangan dong. Gimana caranya biar bisa pede sama diri sendiri? Apa ya? Gimana caranya ya? Sebenarnya itu tergantung gimana kamu mau merubah sih. Bisa nih, ada ya orang kayak aku udah coba ngerubah, aku tuh udah coba percaya diri tapi aku tetap kayak gitu. Itu lebih ke mindset diri sendiri sih, kayak ya kamu percaya aja sama diri kamu sendiri. Kalau kamu gak percaya sama diri kamu sendiri, ya gimana orang mau percaya sama kamu? Kok jadi sisi gelap lu sih? Kenapa sih? Kalau malu sih, tapi kalau malu itu bisa dirubah banget sih kalau malu. Dengan cara dibiasain sih kalau malu, ya gak sih? Tinggi badan ditentukan apa enggak? Enggak kok guys. JKT48, kamu mau setinggi apa? Yang penting kamu mau berusaha aja. Tidak membicarakan fisik dan lainnya. Kalau jadi tukang malu, keselin banget dah. Tau gak sih, ini lagunya tuh kayak menurut aku kayak vibes yang kayak mau ngedate gitu loh. Sumpah aku suka banget lagu ini. Lalu temenin Bobo ya. Tukat. Cats. Oh my god, ada di sekolah itu. Hah, kapan? Hah, kok ada lagi? Dari Ayam Gesrek dan Kabrilian. Gak ada tadi, kayak gak ada di sekolah itu. Kok tiba-tiba ada guys? Gak ada guys, sumpah. Ada ya? Efeknya lu matiin. Emang ada caranya gimana? Cara buat nyalainnya gimana? Emang bisa dimatiin? Karena aku gak tahu, sumpah. Spill judul. It's yours. NCT Dream. Caranya gimana ya guys? Nanti dia aku tanya. Gimana caranya? Aku gak tahu, sumpah. Beda gak sih tampilannya? Hai.
Nggak ada coy. Nanti nggak sih? Nanti deh. Nanti ya. Kita nyalain. Ada mbak sih, sabar ya, sabar. Coy. Kalian kok gak ada yang tidur sih? Udah jam segini kok gak tidur? Gimana sih? Katanya besok bangun pagi. Baru selesai kerja mbak. Oh iya. Aku habis lulus nganggur sebulan. Gak apa-apa, kamu berarti disuruh istirahat dulu. Rezeki gak ada yang tahu. Kelas 9 udah nganggur. Ya. Jangan nganggur-nganggur aja. Kelas 9 nganggur-nganggur-nganggur. Tiba-tiba jeder aja nilai UN. Satu bulan nganggurnya lumayan. Ya udah istirahat. Aku udah tamat sekolah, tamat kerja. Terus kamu mau gimana ke depannya? Tamat kerja emang ada tamat kerja. Kalau luin aku biar lancar, aku lagi ngehalu. Ya bener ya. Break it down. Kalau kerja sama kakak aja gimana? Kerja sama apa? Gak boleh kerja sama, nanti dikurangi nilainya. Tell me why. Let you down. Tumben gak show weekend? I don't know. Aku juga tidak tahu. Karena aku tidak show. Kerja sama bangun candy crush. Kenapa kalau makanan gosong tuh pahit? Karena yang asam kamu.
Kemarin aku sempat ini tahu, mataku iritasi karena apa ya? Karena soft lens. Mataku sakit banget sih kemarin, tapi udah sekarang udah nggak apa-apa sih. Tapi kayak masih merah gitu bawa matanya, kayak bukan bawa mata, maksudnya aku bola mata aku, tapi bagian bawahnya tuh kayak masih merah gitu, agak merah. Tapi it's okay. Masak apa aja kemarin di kosan Kak Gita? Kemarin tuh sebenarnya aku kan mau masak sapo tahu gitu kan, tapi kan sebenarnya pakai tofu gitu. Tapi ternyata ada si tofu, tapi kan kita berempat. Jadi kayak kalau cuma satu tofu kayaknya enggak cukup. Jadi kita pakai tahu yang tahu biasa, tahu putih gitu kan. Terus kayak seru banget masak-masak, terus kayak pakai bok choy, terus pakai apa lagi ya? Bok choy, terus pakai brokoli. Kok ke es sih? Jangan nyebut merek Kak. Showroom saya tidak disponsori dengan brand-brand ya. Tofu tahu versi fancy. Tofu yang ini loh, tofu yang bulat ya, biasa ada di supermarket gitu. Ih, jangan nyebut merek ah. Ajarin masak dong. Aku juga gak terlalu jago kok. Terus makan pakai nasi karena waktu kemarin. Hari ini tuh aku sebenarnya mau masak pancake, tapi yang pancake instan kan. Kalian tau lah, pokoknya pancake instan, pancake. Tapi gak ada pancake-nya. Jadi aku cari pasta aja. Spaghetti. Terus aku bikin carbonara. Tapi ternyata kayak aku kan pakai kornet. Tapi kornetnya kayak enggak goreng kering gitu loh. Jadi kayak kecampur gitu, jadi kayak makanan kucing. Tapi enak rasanya. Kalian punya ide masakan ala kos-kos gitu enggak? Ala kosan, anak kosan, bukan anak, ala kos-kos. Kamu suka rasa bakpao apa lu? Iya, tadi aku juga masakan. Aku makan bakpao. Karena dari pagi tuh aku kayaknya makan gitu tuh. Bukan dari pagi malah. Dari kemarin malam pengen banget makan bakpao yang hangat dan manis. Enggak hangat sih. Bakpao atau enggak kayak yang roti kukus serikaya gitu loh. Aku pengen banget nyari tengah malam tapi enggak ada yang buka. Salah juga sih nyarinya tengah malam. Terus besok pagi pas paginya tuh udah enggak mood gitu kan. Karena emang biasanya kayak pengennya malam-malam gitu kan. Dan hasil aku dapat
aku kan udah balik ke kosan aku kan. Terus kayak okay, aku nemu ini. Bakpao. Martabak kuncon. Apa itu? Aku pengen ini deh, pengen masak tahu nori terus pakai kayak jamur gitu loh. Sebenarnya itu resepnya sama kayak sapo, tapi sayur bisa ditambah sayur lain sih, tapi aku pengen pakai jamur. Apa ya? Tadi tuh pakai jamur apa sih, meiji? Enggak tahu deh. Asam manis. Gampang. Enggak gampang. Suka bapak rasa apa? Coklat. Coklat. Suka bapak rasa kacang merah. Sebenarnya iya sih. Jamur, aku paling jamur enoki karena gampang ditemuin di supermarket. Banyak sih yang lain juga, cuma agak pricey. Yes, the best coklat. Mau sampai jam berapa? I don't know. Iya sih, jamur kuping. Aku juga suka ini. Jadi ini resep Shanlo. Jadi kayak aku nggak tahu. Aku taunya dari video Shanlo. Jadi aku bilangnya resep dia. Jadi kayak telur di biasa sih orek-orek gitu kayak, tapi kayak lebih ke setengah matang sih buat aku ya, dan dikasih bumbunya tuh tomat gitu loh, pakai tomat biasa, tomat utuh. Maksudnya dipotongin dulu tomatnya, terus kasih gula, garam, saus tomat, saus sambal dikit, udah. Terus dimasak sampai lembek gitu loh, jadi kayak saus gitu kayak. Terus pakaiin telur. Kalian tau gak sih? Scrambled egg. Iya. Enak banget. Sumpah itu enak banget. Padahal aku gak suka tomat, tapi enak. FYI, aku gak suka tomat. Oke, iya Kak Wulan, iya. Udah disapa nih Kak Wulan. Tomat gak enak. Kenapa gak suka? Karena asem. Karena teksturnya aneh gitu gak sih? Siapa tahu? Aku suka kalau tomat yang ini loh, kalau di sate-sate terus jadi bumbu kecap sama cabe. Itu kan tomatnya agak keras gitu ya kalau di situ. Aku suka jus tomat. Karena tomat murah jadinya aku suka. Benar sih, aku juga suka yang murah-murah. Halo, maaf baru masuk. Gak apa-apa, it's okay. Saus tomat aku suka.
aku gak suka tomatnya. Tapi aku suka tomat. Saus tomat maksudnya. Ini deh. Gak suka tomat mentahan. Enggak suka. Let's play ball. Reverse. Lagi bahas tomat. Aku juga lebih suka saus daripada buahnya. Aku suka durian. Suka banget. Kalian suka tape? Ini enggak sih tape? Tape apa ya namanya? Tape. Tape yang kuning. Tape kuning yang ada di apa? Cendol. Bukan ya? Cincau. Iya, cincau. Tape ubi. Tape ubi. Tape kuning. Iya, tape kuning. Tape recorder. 4/10, Kak. Oh, tape uli. Tape uli itu yang mana ya? Tape singkong. Iya, tape singkong kayaknya. Bentuknya kayak singkong sih. Itu enak tuh loh. Kemarin aku makan kan di sama Kak Gita sama Kak Eli. Kayak apa? Dicincau gitu, enak banget weh. Peuyeum. Iya, peuyeum. Peuyeum tuh yang iya kan, yang singkong. Emang asem ya? Sama yang buat sama ketan itu enak banget guys, sumpah. Sama aku kemarin disuruh di Bengkulu disuruh makan pakai apa lupa namanya, yang ketan dalam bambu, jadi lupa apa sih, kok tiba-tiba lupa ya. Lemang. Ya itu tape itu enak banget kayak digadoin. Sate keong. Tape ada alkohol. Alkoholnya karena fermentasi kan. Suka bakwan atau bala-bala? Suka. Siap. Kalian kalau nasi Padang sukanya pakai lauk apa guys? FYI juga aku gak pernah makan es pisang ijo. Kemarin aku ngeliat kan di ya online food gitu lah. Aku kayak enak banget ngeliat es pisang ijo kayak. Terus Kak Gita sama Kak Eli kaget banget. Aku gak pernah makan es pisang ijo. Tunjang tuh apa sih guys? Tunjang tuh kayak kenyal-kenyal gitu kan. Itu tuh apa sih sebenarnya? Tuh guys, ada yang nanya Padang di tempat kalian berapa harganya. Onde lulu, onde pakai wijen atau kelapa parut?
Hah, onde-onde kan pakai wijen, mana ada pakai kelapa parut. Tuh cobanan kak katanya, cobanan. Down the middle. Yes, it's a make wish. 20.000. Kalau aku tuh kalau nasi Padang sukanya pakai paru sebenarnya, tapi jarang gitu nggak sih? Banyak sih sebenarnya, cuma kayak agak mahal gitu loh buat aku kayak kalau pakai paru. Terus tapi aku sukanya parunya bukan paru yang lembek gitu, aku suka paru yang kering gitu loh. Ya enak banget sumpah, jujurly. Oh cepet habis ya, kue otak. Ini 2.331 orang kok gak ada yang tidur ya, udah tengah malam. Apa ada yang udah keluar tapi masih nyangkut? Emang gitu ya, emang ada nyangkut gitu ya. Suka Bika Ambon enggak? Bika Ambon tuh yang kuning itu kan? Yang kuning. Iya gak sih? Yang bolong-bolong itu kan? Iya bukan? Gak suka, aku gak suka Bika Ambon. Kayak teksturnya kayak, tau gak sih kayak ada sesuatu gitu loh di mulut. Iya gak sih? Enggak ya? Kayak, apa ya bahasanya? Kayak kotor gitu loh di mulut. Iya gak sih? Aneh gitu loh. Enggak fobia bolong-bolong, cuma emang enggak suka aja. Lagu NCT, yes. Dah, benar, berminyak. Aku enggak terlalu suka hal-hal yang berminyak juga. Karena udah hari Selasa, jadi hari ini aku lupa. Happy birthday. Semuanya ayo ucapin buat mamanya. Kak Okta, Kak Sandy. Happy birthday mamanya. Kue basah banyak yang berminyak. Jadi gorengan gak suka, gak terlalu, karena terlalu berminyak. Kan kadang ada kayak bakwan atau risol yang gak terlalu berminyak gitu kan. Aku suka yang gitu. Di Januari, rupanya udah lewat. Seblak enak banget, tapi aku udah lama banget gak makan seblak. Karena nggak tahu, nggak pengen. Kalau lu pernah ke Medan? Nggak pernah. Happy birthday yang ulang tahun hari ini. Enak sebak tulang. Enak. Aku nanya maksudnya enak. Gimana sih enak gitu gak sih, gimana sih intonasinya, emang enak. Nah gitu, aku gak pernah makan seblak pulang. Kalau seblak ceker pernah. Oh.
sempol yang terlupakan. Sempol enak weh, tapi berminyak. Jadi males makan. Cendol suka, suka. Pengen minum cendol deh, nyari di mana ya. Suka pedes gak? Suka. Tidur Mbak Lulu, tidur, iya, iya tidur. Ntar ya, setengah satu deh. Bisa bikin telur gulung gak? Bisa. Kalau dicoba kali ya. Pernah kok. Tapi emang agak susah buat nempelin ke ininya. NCT in the house. Suka ketiwau. Kwetiau. Suka. Cuma aku kayak lagi prefer makan nasi aja gitu loh, daripada makan makan kwetiau atau mie atau dan kawan-kawannya yang pertepungan itu loh. Kwetiau prefer nasi, tapi kan ya gak apa-apa sekali-sekali ya sih. Dari pagi aku makan mie kan, spaghetti. Udah berapa lama gak makan mie. Sebulan kali ya. Enggak. Dua mingguan. Enggak sih. Iya, dua mingguan gitu ya. Kalau mie instan gitu ya, dua minggu atau satu bulan gitu. Ini NCT U. Saya suka nggak, tergantung yang masak. Aku nggak suka tau mie yang pakai koya-koya itu loh, karena kental banget gitu loh. Ya sih, channel injun, yes injun lanjun lanjun lanjun. Aku suka mie instan. Ini aku paling suka dari dulu banget. Suka mie instan. Ini masa disebut yang udon bungkusnya merah terus ada neo-neonya, itulah neotip. Aku kalau makan mie Indo April kayak apa ya, kayak micin banget gitu loh. Ya gak sih, enak sih micin, cuma aku biasa aja gitu loh, bukan yang suka tapi enggak
bukan yang paling aku suka gitu loh. Aku lebih suka kayak mie, misalnya mie ayam gitu-gitu. Kalian tahu gak sih yang kayak sup instan, sup jagung, sup apa lagi, sup jagung, sup crepe gitu, kayak apa ya, iya gitulah. Aku gak suka karena rasanya kayak micin. Ya sup jamur gitu-gitu yang instan ya. Kalau aslinya ya bisa aja, cuma kalau yang instan tuh kayak wah, kayak makan micin. Parah, aku waktu itu shock sih, maksudnya pertama kali nyoba, karena ya gitulah rasanya. Terus aku juga kurang suka sup yang di ya fried chicken itu loh. Aku kurang suka karena sup krim beneran kayak makan micin gitu loh, kayak kaldu, makan kaldu dan micin. Jadi sampai aku kayak sampai ah, ini rasa apa sih gitu. Kayak enggak sih, enggak kayak muntahan sih. Cuma kayak aku enggak bisa deh. Enggak bisa dideskripsikan kayak first impression itu kayak kayak enggak aja deh. Pernah dapat passion city dream meja. Pernah kemarin aku dapat lele. Dapat conlo. Thank you so much. Kepahria. Anak micin menangis di pojokan. Ya aku bukan yang non micin gitu ya guys. Aku tetap suka micin. Micin enak banget weh. Best siapa di NCT? Zongshan lah. Aku juga beli tuh kayak gak dapat gitu loh guys. Aku juga gak ngerti kenapa aku juga beli tuh kayak. Aku juga gak dapat. Aku gak ngerti juga kenapa. Susah itu. Juga kah? Wah, nggak limited tapi kayak susah aja gitu nyarinya. Tapi aku suka tau mie ijo itu, apalagi yang goreng sih. Aku lebih suka yang goreng sama yang pedas gitu loh. Aku belum nyoba yang rendang. Tapi kayak buat mie instan dengan ukuran harga segitu agak ini ya. Emang ya intinya aku tuh kurang suka ini kali ya, kurang suka banyak micin gitu kali ya. Iya. Jadi menurut aku lebih enak ini mie ijo ini. Iya dah, mie lelen manino. Oke Ulan, ya ampun kamu 2006, tidur dek, udah malam. Aku berarti umur berapa sih 2006? Kan aku mau 20 kurang 4, 16 tahun. Enggak sih, udah lumayan gede sih. Tanggal 8 ya kak MV-nya. Oh.
Aku zaman SD jajan apa? Jajan biasa kok. Aku juga jajan telur gulung dan lain-lain. Dan kayak aku paling suka tahu bulat. Jujur nih kemarin kan aku gak tahu ya, aku tuh orangnya kalau ngeliat sesuatu di depan mata, apalagi jajanan gitu, tuh susah banget. Kayak aku pengen semuanya gitu. Kayak waktu itu aku beli kayak tahu kan, dorayaki gitu kan, dorayaki ala-ala abang-abang gitulah, tau lah. Terus kayak udah beli tuh kayak di jalan tuh sambil makan gitu kan sama Kak Elia sama Kak Gita, sambil belanja-belanja gitu. Terus ada es cincau. Ih, enak banget, beli gak sih? Beli, oke, beli kan. Terus akhirnya kita beli makan. Terus aku mencium wangi bakso gitu-gitu. Kayak, oh my god, harum banget, pengen beli cuma, aduh, udah deh, oke. Pengen beli, cuma katanya, udah gak usah, tuh gak usah, susah makan, oke. Terus kayak ada tahu bulat, kata Kak Gita, jangan lu, udah lu, udah. Karena aku suka banget tahu bulat, kayak gak ngerti kenapa enak banget. Check it out. Tapi dorayakinya tuh yang tengahnya itu ada kelapanya gitu loh, kayak dia jual pancong sama kayak dorayaki ala-ala gitu loh kayaknya ya. Cireng isi suka. Cimin gaul. Cimin? Apa itu cimin? Kenapa namain tahu bulat? Karena tahunya bulat. Gak pernah makan. Kenapa? Cimin? Apa itu cimin? Aneh banget. Apa itu cimin? Aci Jimin. Ya banget dong ini orang-orang. Jimin Cilung. Cilung gak sih? Cimol. Aci Jimin. Oke. Suka bakso enggak? Biasa aja. Oke, guys. Terima kasih yang udah nonton live aku. Ih, tengah malam bukannya tidur orang-orang ini. Oke, terima kasih buat Kak Brilian, Kak Ewich, Kak Nur, Kak Yamaha semakin di depan. I love myself ya. Kak Birarti, terima kasih. Kak Dimas, terima kasih. Kak Jess, terima kasih. Kak Ayam Gesrek, terima kasih. Kak Fahria, terima kasih. Kak Aftrain, terima kasih. Kak Kung Salkan, terima kasih. Kak Darik, Thank you so much. Kukira sampai Idul Adha. Enggak dong. Bye-bye. Thank you. Good night.
Oh ya, semi. Ciao, 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 ciao.